warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Hakim AB. Pada video kali ini saya berada di salah satu lokasi penanaman porang di Desa Togomangura, Kecamatan Selasalimu, Kabupaten Buton. Ini merupakan lahan pembibitan awal. Ini semua ini di lokasi ini porang semua ini. Cuma sekarang karena sudah dorman, jadi tidak ada lagi daun yang kita lihat di atas. Tapi kita lihat ada pekerjaan ini. Ini porangnya setelah satu musim, kemudian digali dan dilakukan seleksi yang kecil ditanam kembali di sini. Di sini ini untuk pembibitan awal. Baik itu spora maupun umbi kecil ataupun katak di sini. Dan hasilnya satu musim adalah seperti ini. Ya, saya akan adakan wawancara dengan mereka ini. Kebetulan ini di kebunnya Mas siapa lagi nih kebunnya? Mas? Mas Mukiman. Tapi di sini dikenal dengan Mas Barokah. Nah, ini. Ini sekarang lagi diadakan penggalian untuk dipindahkan di lahan baru. Jadi di sini hanya untuk pembibitan awal saja. Ini sudah digali di bagian sudut semua ini. Jadi menanam porang itu tidak ada masalah ditanam di bawah pohon pisang. Ini ada pohon pisang, ada bambu. Ini berapa yang ditanam di sini, berapa ribu pohon ini? 30.000. Lebih 30.000 di sini. 30.000 pohon yang sudah di apa namanya, sudah digali ini sudah berapa ribu yang ada? Yang sudah digali ini sekitaran baru 1.000 pohon. Baru 1.000 pohon. Ya. Nanti saya tunjukkan videonya yang di ini. Ini bibit awalnya dulu apa saja nih? Bibit awalnya ini kita nanam katak. Oh, nanam katak. Nanam katak yang sebesar biji lereng. Mungkin sangat besar sekali ini, Pak. Oh ya, itu sudah ini umbi. Dari anu, ini udah umbi. Kecilan lagi dari bibit ini. Sporanya ada juga yang ditanam dari spora. Spora ada juga yang ditanam spora. Ini spora, Pak. Selama Satu musim. Ini jadinya spora. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Kalau yang seperti itu jadinya bagaimana? Yang kalau udah umbi. Kalau satu musim. Kalau satu musim jadinya sebesar ini. Kira-kira berapa kilo ini? Ada 1 kilo lebih? Ini kayaknya 1 kilo ada, Pak. Ada 1 kilo? Iya, 1 kilo. Satu musim dari spora. Terus menanam porang ini harus tanah bagaimana? Kalau masalah tanah, Pak, dia tidak memilih tanah. Yang penting tanah itu tidak tergenang air. Maupun di tanah yang berbatuan, tanah merah, tanah gunung, tanah datar, dia tidak memilih, Pak, masalah porang. Terus perawatannya bagaimana? Kalau kita perawatannya, ya seperti pengen subur atau pengen maksimal kita punya hasil, seperti digulut begini. Jadi kita, pupuk yang diberikan apakah pupuk kotoran hewan atau apa? Yang diberikan seperti pupuk bokasi, pupuk cairnya MVK 999 yang diberikan untuk pupuk semprotnya. Pada saat ditanam apa saja yang diberikan? Pada saat ditanam itu kita dikasih pupuk hewan dicampur dengan sekam sama abu gosok, arang-arang itu sama abu gosok. Kita
campurkan, baru sebelum penanaman masukkan dulu itu, baru bibit. Rencana ini dicabut ini untuk dijual atau bagaimana? Ini pencabutan ini rencana untuk dikembangkan lagi. Untuk dikembangkan lagi, kita dipilih lagi yang besarnya, dipisahkan di tempat yang baru, yang besar-besar. Yang kecilnya masih di tempat ini hanya untuk penangkaran bibit saja, Pak. Oh, di sini penangkaran bibit. Penangkaran bibit saja. Ini dari apa ini sebelumnya nih? Umbi. Umbi kecil. Nah, satu musim ya. Coba-coba, itu bagaimana? Ada yang rusak, cikal bakalnya mau tumbuh ini. Karena itu yang rusak, terbelah, yang dianggap tidak ini. Coba terbelahannya. Nah ini, walaupun sudah terbelah, tapi masih bisa tumbuh. Mana ini tumbuhnya? Nah itu. Jadi jangan ragu untuk menanam porang, walaupun dia rusak, yang penting masih ada isinya, tetap tumbuh. Ini porangnya dicampur dengan bayam cabut. Tidak ada masalah, tidak mengganggu. Nah, sana yang lagi cabut porang dikumpulkan kembali. Nah, ini tempat gudang penyimpanan porangnya. Mari kita lihat. Like, subscribe channel saya, dan saya akan memberikan video-video baru tentang perkembangan porang di Kabupaten Buton. Semoga petani-petani yang ada di Kabupaten Buton maupun di Indonesia terpanggil untuk menanam porang sehingga menjadi petani-petani pioner. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.